Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Dedi Rupani Channel. Nah, penyakit kuping ini mungkin penyebabnya banyak. Salah satunya mungkin karena ada infeksi di saluran apa? Seperti infeksi mengeluarkan anak atau karena kurang pendengaran. Asal kita rutin untuk memijat titik refleksi ini di yaitu titik refleksi kuping, insya Allah ada perubahan untuk sembuh. Pertama kita pijat titik refleksi kuping ini. Nah, di sebelah sini ya. 1 2 3 4. Di jari yang keempat di. Nah, di sini. Ini daerah kuping. Titik refleksi kuping. Tiap hari sekitar ya 1 jam lah ya. Tiap hari 1 jam. Coba aja selama seminggu, insya Allah bakal ada perubahan. Lanjut di sebelah sini. Nah, dua-duanya boleh, sama sakit. Nah, ini ya, tapi yang sebelah kiri juga sama. Di sebelah sini yang kirinya yang kanannya, maaf. Terus yang sebelah sini di refleksi. Oke. Lakukan tiap hari minimal selama 7 hari. Insya Allah ada perubahan untuk sembuh ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe and like dan share bila bermanfaat. Tekan atau klik tanda loncengnya juga ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.